Perempuan yang mencoba menerobos istana presiden dan menodongkan senjata api ke Pas Pampres diduga terpapar oleh paham radikalisme. Polisi menyatakan Siti Elina, yang merupakan perempuan yang mencoba menerobos istana presiden, diduga terpapar aliran radikalisme. Dari analisis kepolisian, Elina terhubung melalui media sosial dengan sejumlah akun yang terindikasi berkaitan dengan NII dan HTI, organisasi yang telah dinyatakan terlarang. Tim Densus 88 menyimpulkan upaya yang dilakukan oleh Elina mengarah ke terorisme. Tim hingga kini masih menganalisis lebih lanjut terkait jaringan yang menyertai pelaku. Bersangkutan terhubung secara medsos, media sosial, kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun-akun ex-HTI maupun akun dari NII. NII atau Negara Islam Indonesia. Pemeriksaan akun atau analis dilakukan, ditemukan dua orang lainnya yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta, dengan NII Jakarta, yaitu seorang dengan atas nama BU dan atas nama JM, di mana BU dengan JM ini memang diketahui sudah berbaiat kepada Amir atau kepada Negara Islam Indonesia. Nasi kita menyimpulkan bahwa penanganan ini harus juga melibatkan atau menerapkan undang-undang tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Setelah memeriksa Siti Elina, polisi pun menggeledah rumahnya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dan hasilnya, polisi menemukan sejumlah senjata, termasuk airsoft gun dan senjata berbentuk pistol. Polisi menyebut pistol jenis FN yang dipakai saat menerobos istana dan menodongkan kepada Pas Pampres adalah milik pamannya yang ia curi sehari sebelumnya. Kami konstruksikan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang penguasaan senjata api ilegal, di mana hasil pemeriksaan kami senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam, yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah, kemudian dibawa saat akan menerobos istana dan dari sinilah kita sita. Selasa pagi, Siti Elina, perempuan berusia 24 tahun ini, nekat menerobos sambil menodongkan pistol ke arah anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres di depan Istana Merdeka. Dalam rekaman CCTV terlihat anggota Pas Pampres mencoba menghadang seorang perempuan mencurigakan yang berupaya menerobos dekat pos utama Pas Pampres di depan istana. Polisi pun langsung memeriksa sejumlah barang bukti dan sepucuk senjata api jenis FN yang sempat ditodongkan ke pasukan pengamanan presiden. Usai melakukan aksinya, polisi menggeledah rumah Siti Elina di kawasan Koja, Jakarta Utara hingga 8 jam dan membawa sang ibu untuk diperiksa. Aksi Siti Elina mencoba menerobos istana dengan menodongkan senjata api tentu membuat kaget para tetangga yang mengenal sosok Elina sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Aneh sih ya, gimana orangnya tuh? Iya. Ya anehnya anak itu kalau ditegur baru mau negor. Kalau nggak ditegur ya diem aja. Walaupun sekalipun banyak orang ya jalan-jalan aja. Pokoknya tingkah lakunya tuh kayak aneh kalau kata saya mah. Sementara rekan Siti Elina sesama guru mengaji menuturkan, Elina punya perubahan sikap dan sempat berkomunikasi tak ingin mendapatkan bayaran sebagai guru mengaji. Kan habis maghrib ya, gitu ngajar, terus jam 8 pulang, sampai jam 8. Al-Quran, tahfiz sama tahsin. Dia bilang, saya nggak mau digaji. Kalau Umi mau gaji saya mendingan berhenti. Mendingan berhenti ngajar.
Kata Umi, eh jangan begitu, itu hak kamu gitu. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku, termasuk menyelidiki apa yang menjadi motif Siti Elina berupaya menerobos istana. Tim Liputan, Kompas TV.